Belum sampai kali ya? Ini dong, pemeriksaan KBG leher. Lalu kayak gitu, salah. Jadi stase itu posisi pemeriksa di pas di depan pasien posisi sejajar. Nah, tangan duduk gini. Ya, saya pemeriksa si Nanda, pasien dia duduk. Kemudian pasien suruh kepala ekstensi yang agak tenang. Nah, baru kita lihat inspeksi, kita lihat ada benjolan enggak. Jika ada benjolan di mana? Apakah di tengah? Apakah di sternum pleito? Kalau ada benjolan di tengah, curiga kita misalnya curiga tiroid, bisa kita suruh pasiennya menelan. Kita kalau ada air putih, kita kasih air putih ke pasien menelan. Atau kalau nggak ada, kita suruh pasien menelan udah. Coba menelan udah. Nah, kita lihat kalau benjolannya ikut bergerak saat menelan, itu kemungkinan suatu besar adalah tiroid. Tapi kalau tidak bergerak saat menelan, mungkin benjolan yang lain, bisa limpa neuropati, bisa curiga lipoma atau yang lain-lainnya. Kemudian dari inspeksi, kita lanjut ke palpasi. Palpasi posisi pasien, posisi meriksa kita di belakang si pasien. Oke, ini ya, kita periksa dengan tiga buah jari ini, ya. Start dari tetap kepala ekstensi, utama kerjanya. Oke, dari sini start tiga jari ini dari awal submentalis, ya. Terus palpasi pelan-pelan ke submandibula, kemudian terus ke preauricular, lanjut ke retroauricular atau posterauricular, depan, lanjut ke suboccipitalis, lalu ke cervical, vertebral cervical, kemudian lanjut lagi ke musculus sternocleidomastoideus, kemudian lanjut ke sini klavikula, ya, kita palpasi supraklavikula tambah dengan tiga jari, kemudian infraklavikula juga kita palpasi lihat. Jika ada terambah satu benjolan, kita nilai pertama lokasinya di mana, submentalis kah atau di musculus sternocleido, kemudian konsistensinya seperti apa, keras atau lunak, permukaannya rata atau penundul-nundul atau berkomomerasi, kemudian mobile apa di mobile, batasnya tegas atau tidak tegas, kemudian nyeri apa tidak nyeri, kemudian ukurannya berapa, seperti itu. Dan setelah periksa KGB, kita palpasi tadi jika ada curiga benjolan di tiroid, cartilage cricoid atau pada laki-laki pas di bawah jagung ini, ya, kita palpasi. Kemudian tangan kanan mendorong ke arah kiri, tangan kiri raba, apakah raba benjolan apa tidak. Itu juga sebaliknya, tangan kiri dorong ke kanan, tangan kanan meraba, apakah ada benjolan. Jika ada raba benjolan, kita minta pasien untuk menelan seperti pada inspeksi tadi. Kita rasakan apakah benjolan ini ikut bergerak atau tidak. Coba, non. Nah, pada ini tidak ada raba benjolan dan tidak ada yang ikut bergerak saat menelan, ya. Kemudian setelah itu kita lanjutkan, jika ada benjolan pada tiroid kita auskultasi juga. Kita nilai apakah ada bruit. Bruit itu seperti suara murmur pada jantung. Kita auskultasi, kita dengarkan. Jika ada suara bruit, maka itu kemungkinan condong ke suatu graft disease. Ya, pada pasien ini tidak ada, ya. Oke, jadi seperti itu, ya, cara pemeriksaan KGB di leher ataupun ada benjolan leher. Ya, jangan lupa juga setelah pemeriksaan kita pakai hand sanitizer, ya, sesuai yang maka sesuai WHO. Ya, ada yang mau ditanyakan kira-kira? Jadi gitu, ya, kedepannya bisa diaplikasikan buat pemeriksaan KGB atau benjolan pada leher. Terima kasih atas penjelasannya. Selamat malam.